Baik, kemenangan besar yang diburu dalam pertemuan dengan Macau gagal dicapai. Harapan untuk layak ke Piala AFC walaupun 3 tahun kini bergantung kepada keputusan pertemuan dengan Jepun esok. Dan bagi melihat peluang serta potensi skuad baru 2 tahun negara, kita bersama wartawan kanan Astro Arena Fazri Haziz di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fazri, macam kalau kita lihat secara keseluruhannya, ramai yang kecewa dengan aksi skuad bawah 22 tahun negara ini. Pandangan Haris ni? Ya, Mar. Sekarang kita ada pilihan lain selain menewaskan Jepun pada aksi terakhir dan ikhlaskan AFC bawah 23 tahun. Memang di atas kertas kelihatan sukar kerana Jepun adalah pasukan pilihan sama. Pasukan Barisan Muda Samurai Biru ini memang menjumlahkan aksi yang cukup meyakinkan ketika aksi pertama berdepan Macau. Namun pada aksi kedua berdepan Vietnam, mereka terpaksa berhempas pula sebelum meraih kemenangan 2-0 ke atas Vietnam. Dan jika Vietnam mampu mencabar Jepun, saya berharap ia mampu menjadi perancang kepada anak buah Razif Ismail untuk memberikan aksi terbaik mereka apabila berdepan pasukan Jepun, Mark. Baik, pengendali skuad ini mengakui kegelojohan pemain-pemain ini nak menyedarkan gol sebagai antara punca mereka ini hanya dapat 2 gol ketika berlawan dengan Macau. Tapi berdasarkan pemerhatian Aris sendiri, apakah kelemahan-kelemahan lain yang perlu diatasi sebenarnya? Pemain-pemain sebenarnya perlu meningkatkan solat pemain mereka secara keseluruhan. Sepanjang saingan kelayakan AFC bawah 23 tahun ini, saya melihat kapten pasukan dan juga pemain baik kiri, iaitu Nazirul Naim Cik Hashim, antara pemain terbaik negara yang dia juga adalah pakar set-p sebelum mengambil sepakan percuma. Namun ada juga pemain-pemain lain yang diberi peluang depan maka mempamerkan aksi yang cukup meyakinkan, antaranya adalah Syarul Azwar Ibrahim, jaringan penalti dan juga mencipta jaringan kedua Barisan Negara. Dan saya mengharapkan Razif mampu membariskan gabungan pemain yang beraksi baik ketika sempat kepada Vietnam dan juga ketika menewaskan Macau tempoh hari untuk membentuk kesebelasan yang paling baik untuk menghadapi ancaman Jepun pada Selasa. Baik, kita hanya ada satu lagi baki perlawanan hari. Dan bagaimana peluang kita untuk layak ke Qatar pada ketika ini? Memang data serta kelihatan sukar kerana kita perlu menewaskan Jepun dengan apa saya jaringan dan apa. Dan kiranya menewaskan Jepun sekalipun, ia juga bergantung pada keputusan perlawanan Vietnam dan Macau. Seandainya Vietnam mampu mengatasi jaringan dan 2 gol yang diraih di depan Macau, mungkin ia tetap menyulitkan peluang negara. Dan memang cukup sukar. Apa yang kita secara realistik ingin harapkan adalah aksi terpuji dipamerkan oleh Barisan Muda Negara. Apabila berdepan Jepun, mereka seharusnya mengambil kesempatan beraksi di alam arti. Terlihat kelemahan lama Jepun adalah mengadaptasi dengan cuaca yang agak panas di negara kita. Okey. Baik, terima kasih Fazri Haziz dengan analisis anda itu.